Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Mang Bud, tempat untuk sharing, learning, tutorial, dan juga music. Nah, setelah lama nggak sempat upload video, kali ini Mang Bud bakal ngupload video baru lagi tentang berbagai macam stand mic. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu stand mic adalah persis kayak di gambar ini. Nah, itu dia adalah contoh stand mic yang bakal Mang Bud reaction dan juga review dan unboxing. Bukan reaction ya, tapi unboxing dan juga review. Jadi sekarang langsung aja kita ambil paketannya atau kita ambil stand mic-nya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru klik channel ini, jangan lupa tekan like, comment, share, dan juga subscribe, karena biar kalian tahu aja sih video-video baru yang Mang Bud upload gitu buat kalian. Baik teman-teman semuanya, di depan Mang Bud kali ini udah ada satu alat atau satu buah stand mic yang bakal Mang Bud review dan juga bakal share ke teman-teman untuk harganya juga dan untuk fungsinya itu apa. Udah pastilah tahu dong, stand mic itu alat buat naruh mikrofon kita kalau lagi nyanyi di panggung dan nggak pegel gitu pegangin. Nah, baik, langsung aja kita mulai untuk mengulas sedikit atau kita bahas tuntas aja tentang stand mic ini. Nah, baik teman-teman, jadi ini dia alat stand mic-nya, dan kita bisa lihat Mang Bud tuh ada dapat dua alat gitu, dan kita mesti rakit dan bagaimana caranya buat masangnya gitu. Nah, Mang Bud akan mulai. Jadi untuk tampilan ininya tuh, ini adalah kaki-kakinya, ada tiga kakinya. Ini kita bisa buka. Kemudian cara untuk melonggarkannya, ya otomatis kita longgarin dulu si baut ini. Kita putar, kemudian kita tarik. Okay. Kita tarik, ini udah ada di bawah, kita kencengin lagi murnya, baru kita buka untuk ketiga kakinya seperti ini, dan baru kita bisa berdirikan kayak gini. Oke. Kemudian juga untuk alat ini tuh apa nih, yang satu lagi ini kan ada apa ya, ada kayak gininya nih, ada lubang juga, terus ada murnya nih, buat apa sih gitu ya, kita bakal pasangin nih teman-teman. Oke. Nah, ini adalah alat yang satu lagi yang akan Mang Bud pasang juga ke si stand mic-nya ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita buka dulu holder mikrofon ini agar kita bisa memasukkan ini. Kita buka dulu aja. Oke. Nah, karena susah, ini kita harus dengan kekuatan ekstra. Kita kurangin dulu aja atau kita longgarin dulu, kemudian kita angkat. Kemudian baru kita buka si holder mikrofon ini. Setelah dibuka, ini kita taruh aja ya, jangan dibuang, ini mahal. Nah, kemudian juga si baut ini kita lepas. Ini kita lepas juga, kita lepas bautnya. Baru kita masukin ini. Ini kan udah ada lubangnya nih. Terserah mau ke sini ataupun ke sini, teman-teman bebas. Oke, kalau Mang Bud pilihnya ke arah ini aja. Jangan lupa kita kendorin dulu baut yang ininya, kita longgarin, baru kita masukin. Ini cukup keras juga sih teman-teman, karena masih baru. Nah, ini kan udah masuk nih. Setelah udah masuk, kita kencengin teman-teman. Kita kencengin yang ini. Setelah itu baru kita pasang lagi si baut yang tadi. Kita pasang lagi, terserah si arahnya mau kebalik mau enggak juga enggak masalah. Oke. Setelah itu baru kita kencengin lagi si ininya. Terakhir kita pasang lagi holder ini. Yap. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh sangat fleksibel banget. Jadi teman-teman bisa atur mau muter ke sini bisa, atau ininya juga mau dimiringkan gitu ya. Bisa dimiringkan seperti ini untuk ngecover lagu tuh enak banget, gaya-gaya Felix gitu. Dia tuh pasti menggunakan stand mic ini, tapi agak mahalan dikit sih kalau ini, lebih agak masuk low budget gitu. Nah, gitu. Jadi ini tuh bisa ininya buat mikrofon. Kita ambil contoh mikrofonnya, kita taruh di sini. Nah, ini adalah mikrofonnya. Kita taruh di sini, kemudian kita kencengin nih, karena ini ada juga buat kencenginnya. Kita kencengin dulu biar nggak merosot gitu ya. Kita kencengin, ibaratnya sabuk lah ya.
Nah, kita kencengin, kemudian kita taruh. Dan di sini bisa kita gunakan untuk seperti holder handphone lah, jadi bisa ngeliat lirik juga, kemudian bisa nyanyi kayak gitu. Dan untuk tingginya sendiri, stand mic ini kalau di total sih tinggi banget. Tinggi banget, teman-teman. Itu kan bisa segini, terus tambah ini juga, tinggiin aja. Ini nggak masuk kamera ya, maaf teman-teman, karena backgroundnya malu. Pokoknya ini sekitar 2 meteran lebih, jadi nggak ada lah penyanyi yang setinggi itu gitu. Pokoknya aman sih. Pokoknya kayak gitu, kita kurangin aja lagi. Ini aman. Udah. Jadi ada 3 tingkatan, 1, 2, dan 3. Oke. Kita ke ukuran normalnya aja lagi. Kita kembali ke ukuran normalnya lagi aja. Dan kalau teman-teman nanya masalah harganya berapa, ini di online shop banyak. Manggut rekomendasiin aja, mungkin nyari aja yang termurah itu bisa. Tapi jangan yang murahan itu, teman-teman, karena ada berbagai macam toko yang nyediain juga stand mic jenis ini. Itu banyak banget. Kalau untuk budget yang kayak 200-300, worth it sih untuk alat yang sebagus ini gitu. Dan bisa buat live musik yang suka musik, atau stand up comedy mungkin, atau latihan pidato juga masuk sih. Makasih banget teman-teman, mungkin itu aja tutorial kali ini. Semoga teman-teman suka dan juga bermanfaat tentunya. Jangan lupa like kalau teman-teman suka videonya, komentar juga kalau ada kekurangan di reviewnya juga. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.